Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Rivalitas kedua negara antara Indonesia dan Malaysia dalam sepak bola memang selalu menjadi laga yang dinantikan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Seakan setiap pertemuan menjadi adu mekanik para pemain besutan sang pelatih hingga kemampuan talenta masing-masing negeri. Tak disangka salah satu pemain timnas Malaysia seakan menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia kala berhadapan dengan timnas Malaysia. Bagaimana tidak penyerang satu ini yang sudah bermain sepak menjadi salah satu pemupus harapan timnas Indonesia meraih Piala AFF untuk pertama kali pada 2010 lalu. Ia adalah Hafiz Ali, striker tajam asal negeri jiran yang juga sempat menjadi kapten di sebuah klub dalam Liga Indonesia. Nah, kali ini nanti Menis telah merangkum kisah transformasi ujung tombak timnas Malaysia Hafiz Ali dalam dunia sepak bola. So, let's check this out. Jika mendengar nama Hafiz Ali, mungkin yang membekas di benak para pecinta sepak bola Indonesia adalah sosok yang menghancurkan mimpi timnas Indonesia untuk menjadi juara Piala AFF 2010 silam. Bagaimana tidak? Hafiz Ali mencetak sebanyak 3 gol ke gawang timnas Indonesia dalam final Piala AFF 2010 yang diselenggarakan format home away. Golnya tersebut membuat skuad Garuda harus menunda gelar juara. Ya, timnas Indonesia menelan kekalahan 3-0 di Stadion Bukit Jalil pada leg pertama final Piala AFF 2010. 2 dari 3 gol Malaysia dicetak oleh Hafiz Ali. Nah, pada leg kedua timnas Indonesia juga hanya menang 2-1, yang jelas tidak cukup untuk menyegel gelar juara. 1 gol Malaysia di leg kedua dicetak oleh Hafiz Ali. Setelah Malaysia menjadi juara Piala AFF 2010, Hafiz Ali juga sukses menyabet gelar top skor dengan total 5 gol. Namanya pun mulai melambung di Asia Tenggara, khususnya di telinga para pecinta sepak bola Indonesia. Mo Safi bin Mo Sali, kerap disapa Hafiz Ali, yang diketahui lahir di kawasan Kajang, Selangor, Malaysia, pada 29 Januari tahun 1984. Pemain yang kini berusia 38 tahun itu berposisi sebagai striker. Hafiz Ali mengawali karir sepak bola profesional saat bergabung dengan Telekom Melaka. Tampil selama 2 musim tahun 2001 hingga 2003, striker dengan tinggi 172 cm itu sukses membuat 10 gol dari 21 penampilan. Ya, ini menjadi torehan bagus untuk pemain muda. Lalu dirinya pindah ke Kuala Lumpur FA dan dikontrak selama 2 musim penuh di tahun 2003 hingga 2005 dengan membukukan 20 gol dari 31 laga di semua ajang. Karirnya terus berlanjut hingga tiba di Sarawak FA. Meski dikontrak semusim saja, tetapi ketajaman Hafiz Ali tak berubah dengan menorehkan 10 gol dari 26 laga. Bahkan ketajaman Hafiz Ali turut mengantarkannya untuk tampil di timnas Malaysia U23 selama 3 tahun beruntun 2004 hingga 2007 dan mengemas 15 gol dari 29 laga. Puncak karir striker yang identik dengan nomor punggung 10 itu kala berseragam Selangor FA selama 4 musim di tahun 2006 hingga 2010 lamanya. Karena bersama Selangor FA, Hafiz Ali mengemas 36 gol dari 105 laga serta merangkul Charity Shield Malaysia tahun 2009-2010, Liga Super Malaysia tahun 2009-2010, dan FA Cup Malaysia di tahun 2009. Nama Hafiz Ali menjadi sosok yang paling tak disukai oleh publik bumi Pertiwi ketika bermain di laga final Piala AFF 2010 antara Malaysia versus Indonesia. Penyerang yang sudah bermain sepak bola sejak usia 9 tahun itu menjadi salah satu pemupus harapan timnas Indonesia meraih Piala AFF untuk pertama kali. Sebab Hafiz Ali sukses mencetak 2 gol di leg pertama kala tampil di Malaysia dan membuat 1 gol saat mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terlebih perayaan gol striker yang mengidolai Wayne Rooney itu dianggap berlebihan dan memancing ketidaksukaan para supporter Indonesia. Usai pagelaran tersebut, Hafiz Ali mendapat tawaran dari klub Indonesia, tepatnya Pelita Jaya, dengan durasi kontrak selama semusim penuh.
Hal tersebut menjawab mimpi mantan striker timnas Malaysia itu yang ngebet sekali bisa berkarir di luar negeri, tepatnya negara manapun. Baginya, Indonesia memiliki atmosfer berbeda dengan sepak bola negeri jiran, terutama dukungan supporter yang selalu ada tiap pertandingan. Yop, pemain berzodiak Aquarius itu sukses membuat 27 gol dari 42 penampilan di semua kompetisi. Pada musim 2011 silam, dan Pelita Jaya finish di posisi 6 dengan torehan 51 poin. Hal tersebut membuktikan kalau Safe Sali gampang sekali beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Indonesia dan sempat jadi kapten Pelita Jaya. Bahkan Safe Sali diberi perpanjangan kontrak hingga Februari 2014 oleh manajemen Pelita Jaya karena kualitasnya sangat vital bagi klub. Akan tetapi di tahun 2012, Pelita Jaya melakukan kerjasama atau merger dengan Arema Indonesia yang berlaga di Indonesia Super League atau Arema ISL. Tahap tersebut dimulai sejak akhir September hingga Arema ISL benar-benar resmi diakuisisi penuh sahamnya oleh Pelita Jaya pada Oktober 2012. Safe Sali dan rekan-rekannya pun mau tak mau pada musim 2013 harus ikut bagian dari klub yang mengubah namanya menjadi Arema Kronos. Ya, hal ini sempat membuat Federasi Sepak Bola Malaysia kebingungan karena pemain andalan negeri jiran itu main di klub yang dicap ilegal oleh PSSI. Artinya Safe Sali bisa tak ikut bagian skuad Malaysia untuk mentas di PLFF 2012 atau ditakutkan bakal mengganggu secara administrasi. Sehingga harapan untuk membela klub yang kini bernama Arema Kronos itu pun harus dipendam, karena menyangkut masa depan karir Safe Sali ke depannya. Uluran bantuan pun datang dari klub Liga Super Malaysia Johor Darul Takzim yang meminjam Safe Sali dari Arema selama semusim penuh dan disetujui manajemen. Bahkan bersama Johor Darul Takzim, pemain bertubuh gempal itu tetap moncer dan meraih beberapa gelar juara hingga dipermanenkan di klub tersebut. Nah, itulah tadi kisah transformasi mesin gol asal negeri jiran Malaysia Safe Sali yang mengukir mimpi buruk bagi timnas Garuda, namun justru memiliki karir yang cemerlang selama merumput di Indonesia. Thank you for watching guys, have a nice day!